Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد Para ulama dan para habaib yang saya muliakan, terutama guru dan orang tua kita Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin yang saya cintai, alhamdulillah pagi ini kita sudah mendapat nasihat-nasihat yang sangat berharga, baik dari Al-Habib Muhammad maupun yang baru saja kita dengarkan dari Bung Haji Roma Irama, yang saya yakin kalau kita amalkan besar manfaatnya di dalam kehidupan kita. Pengajian kita pagi ini dalam rangka tasyakur hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-46. Saya sering mengatakan, bagi kita umat Islam Indonesia, ada 3-17 yang tidak boleh kita lupakan. Harus selalu kita ingat 3-17. 17 Agustus, 17 rekaat, 17 Ramadan. Apa hubungan 3-17 ini? Mari kita lihat. Pertama, 17 Agustus. Kalau sekarang kita bangsa Indonesia sedang melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, pembangunan bisa kita laksanakan karena negara kita ini aman. Hanya satu negara yang aman sajalah yang mampu membangun diri. Negara kita ini aman oleh karena kita adalah satu bangsa yang merdeka. Kemerdekaan yang kita kecap, kita nikmati, kita rasakan, kita isi dengan pembangunan sekarang ini bukan hadiah Belanda, bukan jatah gratis dari Jepang, tidak turun dari langit laksana turunnya embun di waktu malam. Kemerdekaan juga tidak muncul hanya dengan simsalabim abragadabra. Kemerdekaan yang kita kecap, kita nikmati, kita rasakan, kita isi dengan pembangunan sekarang ini ditegakkan di atas untaian air mata, cucuran keringat, genangan darah, dan pengorbanan nyawa orang-orang tua kita yang kadang-kadang mereka tidak sempat menikmati kemerdekaan ini. Untuk kita, mereka berurai air mata, peras keringat, banting tulang, alirkan darah, korbankan nyawa tanpa mereka sempat menikmatinya. Saya sendiri kalau ditanya orang, Zainuddin, kamu omong saja besar. Apa jasamu dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia? Saya jawab, tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tahun 45 saya belum keluar.
Tapi saya kan harus jadi orang yang tahu diri. Kalau sekarang saya bisa minum air kelapa karena orang-orang tua saya dahulu sudah nanam pohon kelapa. Kalau sekarang saya menikmati indahnya udara merdeka karena orang-orang tua kita sudah berjuang merebut kemerdekaan ini. Maka ini harus kita syukuri. Bagaimana? Menjaganya, memeliharanya, dan mengisinya. Apa hubungan 17 Agustus dengan 17 rakaat? Nah, yuk kita lihat yuk. Yuk. Dulu orang-orang tua kita berjuang melawan Belanda, senjatanya apa? Bambu runcing. Ayo, jenderal mana yang mau taruhan bambu runcing bisa ngalahin tank? Ahli strategi militer mana yang mau taruhan bambu runcing bisa mengalahkan tentara-tentara profesional yang terlatih dengan baik seperti Belanda? Menurut perhitungan rasio, enggak mungkin. Kalau menurut perhitungan otak enggak mungkin, ternyata jadi kenyataan, jelas ada faktor X. Faktor X itu bahasa Qur'annya min haitsu la yahtasib. Orang Jawa bilang dilalah. Tidak mungkin, kata kita. Mana bisa menurut kebiasaan. Impossible, kata rasio. Tapi kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Rupanya dulu orang-orang tua kita berjuang melawan Belanda. Oleh sebab itu, serban saya mau keliling. Ibu bapak yang bawa duit, siapin duitnya. Yang kagak bawa duit, minjem dulu sama temennya. Kalau duit kagak bawa, minjem kagak dapat, serban lewat, tangan aja celupin ke serban. Tapi jangan nyomot yang di dalam, bro. Dan isi kagak, ngurangin lagi. Udah siap? Yang hijau, yang coklat boleh keluarin duit. Yang merah pendam aja di kantong dah. Kayaknya matang di pohon yang merah. Tolong, ayo kabar itu. Saya ngisi duluan dong, sini. Saya bawa duit kan? Ada. Bismillah. Sekepal. Cepengan lu ngina lu. Didobelin sama sorban Habib. Dobelin. Banyak sorban aja pakai lagi. Silakan. Sambil sorban keliling kita iringi dengan selawat badar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salatullah salamun. Thank you.
ولا حشر وآل سادة نور بأهل البدر يا pembangunan gedung Islamic Center kita dimudahkan segala usahanya sehingga pembangunan dapat selesai dalam waktu yang tidak lama. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi al-fatiha. Selanjutnya, dengan telah masuk tahun baru 1412 Hijriah, mari kita tingkatkan rajin ngaji, rajin ibadah, rajin beramal. Memang berat. Makanya supaya rajin ngaji, rajin ibadah, mau enggak saya kasih doanya? Ntar enggak diamalin lagi. Diamalin ya. Doa supaya rajin ngaji, supaya rajin ibadah. Mau? Ikutin saya. Ini doa saya dapatnya susah, jadi kalau enggak diamalin sayang-sayang. Doa supaya rajin ibadah, rajin ngaji. Mau bu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksa, ya Allah, biar repot paksa. Udah hafal? Udah hafal? Kalau itu diamalin, kita rajin ibadah, rajin ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.